Kalau jualan bibit harus ngitungnya begitu, caranya seperti orang nyanyi lah gitu, biar tidak lupa gitu, selalu ingat. Jangan lupa like, subscribe di channel Farid Ben. Kita hari ini bosku lagi ada di tambak bosku, lagi melihat pengusaha bibit bandeng lah bosku, lagi mau mengambil bibit bosku, karena hari ini katanya ada orang pesen. Nah itu bosku, setelah ditampung bibitnya lalu dibawa ke tempat penghitungan. Tadi bibitnya di sini bosku, setelah diambil ditampung di tempat penampungan lalu dibawa ke tempat penghitungan. Kita lihat aja bosku seperti apa cara menghitungnya. Sangang puluh lima ne seratus, malah lima tuji mo papate. Lima ne sepuluh lima lah serong punya selawen itu.
25 nih patang puluh 25 nih. Iya, wes enak wes sudah. Panaran tuh. Iya wes ya. Pesen pira Bu ki kurang ekor 4000 ekor. Iya. 1 ribunya pira Bu regane? 110. Iya. Kalau bibit bandengnya ukurannya kecil harganya iya. Pun makin murah ya Bu ya. Kalau sekarang bibitnya itu agak besar sedikit lah. Jare wong ambulune ge jare ngosari wadak lah. Iya. Jadi regane agak mahal dikit lah. 110 hari ini per 1000 ekor. Tadi bibitnya seperti itu bos. Ini panigawannya dengan ibu nim pelayangan tambaknya anak nim pelayangan ini ya. Iya. Satu plastiknya berapa ekor mas Ribut? 150 ekor. 150 ekor. Iya. 150 ekor mau dibawa ke pelayangan. Tambak pelayangan. Itu Mas Romzinya yang tadi ngitung bibit sudah selesai. Tadi ngitung berapa ribu Mas Romzi? 4000 ekor tadi. Berapa tadi? 4000 ekor. Mau dibawa kemana tadi? Mau dibawa ke pelayangan. Saat milang sambil nyanyi itu maksudnya gimana Mas Romzi? Ya maksudnya kalau milang bibit sambil nyanyi itu supaya tidak lupa gitu. Selalu ingat ayah. Maksudnya seperti itu Mas Rumpi. Iya seperti itu. Karena sudah terbiasa ya. Iya karena sudah terbiasa. Kalau jualan bibit harus ngitungnya begitu. Caranya seperti orang nyanyi lah gitu. Biar enggak ngantuk. Sudah berapa lama Mas Rumpi kerja di bibitan seperti ini? Ya udah hampir 20 tahun. Berapa tahun? Udah lama lah. Udah lama. Udah lama. Soalnya sudah pekerjaannya begini sih. Suka dukanya gimana Mas Rumji? Maksudnya suka duka iya, melihara bibit bandeng itu. Udang. Ya kalau melihara bibit bandeng ya istilahnya susahnya kalau musim hujan gitu. Kalau hujan walaupun siang walaupun malam kalau hujan ya tetap kesini. Harus ya Mas Rumji. Harus. Nah itu saat ada air rob besar gimana Mas Rumji? Ya kalau ada rob besar ya. Harus ke sini juga. Pernah tenggelam nggak Mas Romji? Pernah dua kali. Itu ikannya lari kemana Mas Romji? Ya larinya kemana aja ya nggak tahu gitu. Jadi namanya habis semua. Juga ikan. Iya gitu. Jadi habis semua. Iya habis semua. Kena air rob. Kena air laut. Gitu. Bibit bandeng ini milik siapa Mas Romji? Nah kalau bibit bandeng ini milik Pak Haji Radiwan. Orang mana Mas Romji? Orang sini juga orang Ambulu.
Blok mana, blok mana? Blok Manis. Blok apa? Desa Ambulu, nah, Kecamatan Losari. Losari, Cirebon. Kabupaten Brebes. Jadi Mas Romji sudah betah kerja di sini, Mas Romji? Iya, udah betah. Enggak ada kepikiran mau kerja ke mana-mana, enggak ada, Mas Romji? Alhamdulillah, enggak ada. Soalnya, Kak, yang namanya Pak Haji Radiwan kan, istilahnya masih percaya gitu. Tapi istilahnya saya tidak mempunyai pikiran nego ke sana ke sini. Oke bosku, kita tadi sudah melihat di panaran pembesaran bibit bandeng bosku. Tadi sudah melihat bosku cara menghitung bibit bandeng seperti apa dan cara mengambil bibit bandeng di kopangan-kopangan yang kecil ini bos seperti apa tadi sudah kita lihat sendiri bosku. Oke bosku, jadi kita sampai di sini bosku. Pokoknya yang belum subscribe bosku silakan subscribe, yang sudah subscribe tonton video sampai selesai.